bentar guys. Oke, sedulur, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya mau coba tes power ini ya, kelas D yang dari Wuzi Audio ZKTB21. Ini soalnya ada permintaan ini teman-teman yang komen katanya nyuruh ngetes subwoofernya aja. Oke, kali ini saya mau coba tes di mobil Mumun ya, nanti akan saya coba di situ dan suaranya seperti apa, simak terus sampai selesai. Oke, kita langsung coba ke TKP. Oke, kita coba pasang di sini ya. Maaf, kotor sekali soalnya belum dicuci. Kemarin masih lewat belokan, guys. Oke, dan untuk powernya saya taruh di belakang sini, di bawah sini, guys. Nah, ini nanti akan saya taruh di sini. Nggak apa-apa ya, buat ngetes aja ya, suaranya seperti apa, apakah mampu atau enggak ya nanti ya. Oke, di sini ada bass tube ya, yang kemarin pernah saya review. Ini khusus subwoofer ya, jadi nggak ada LR-nya, nggak ada suara vokalnya. Ini khusus, ini harganya cukup murah. Lihat video kemarin ya, reviewnya dan untuk tesnya seperti apa. Oke, langsung saja kita pindah ya. Kita pindah kabelnya ke bagian sini dan untuk inputnya kita langsung colok di sini aja ya. Oke, ini sudah saya cabut semua ya. Dan akan saya ganti dengan ini guys, biar hot suaranya ya. Coba nanti kita dengarkan bersama-sama. Kalau mampu suaranya bisa lebih dari ini, berarti kita mau coba yang ini aja ya, pakainya yang ini aja. Tapi kalau enggak ya kita ganti lagi, soalnya ini kelas D, yang itu masih ampli biasa ya, semacam kayak monoblok. Terus untuk speakernya udah saya sambung juga dan coba kita colok guys. Ini sangat hati-hati guys. Oke, nyala atau belum? Oh, udah nyala ini guys. Ini udah nyala ya, tuh kelihatan kan? Oke, berhubung di sini pakainya jack RCA ya, jadi saya menggunakan konektor seperti ini ya, biar nanti ini inputnya untuk masuk ke ampli WUSI ini. Oke, kita masukkan ke sini guys, dan kita taruh inputnya. Yap. Kita coba nyalakan dan kita nyalakan di sini ya guys. Oke. Wih, mantap guys. Ini indikator spektrumnya yang kemarin saya review ya, taruh di mobil masuk ini. Masuk kayaknya ini guys. Wih, suaranya mantap guys. Agak
Dan sekarang kita coba masuk. Kita tutup semuanya pintunya ya. Kayaknya masuk, guys. Kayaknya masuk buat ini, buat di mobil. Alangkah baiknya untuk LR-nya juga digunakan nantinya ya. Soalnya ini cuma pengetesan bass-nya aja untuk suara middle-nya dan treble-nya masih menggunakan standarnya ya. Wah, getar, guys. Lihat. Getar kan? Wush, mantap guys. Masuklah pokoknya buat di mobil ya. Wah, getar semua guys. Kita lihat powernya. Tidak dingin, tidak panas sama sekali, guys. Wih, kok orang anget blas, guys. Oke, buat kalian semua yang pengen coba silahkan. Untuk hasil, pokoknya kalian denger pakai handset ya, saya rasa udah mampu lah, mampu buat saya kan angkat speaker 8 in itu kan. Nah, coba pakai yang 12 kayaknya bassnya lebih mantap kayaknya, soalnya kalau di dalam mobil suaranya udah sangat-sangat clear guys. Pokoknya gitu ya, buat teman-teman semua yang kemarin minta request video ini, silakan disimak dari awal sampai akhir ya, dan jangan sampai dilewatkan video-video berikutnya juga. Dan hasilnya seperti ini ya. Untuk kelas D model Woozi Audio itu bisa ditaruh di mobil dan hasilnya cukup lumayan, pokoknya cukupan lah, bisa clear pokoknya ya. Oke, saya rasa cukup sekian aja. Terima kasih buat teman-teman semuanya. Dan semoga bermanfaat. Sehat walafiat. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.